Ya, assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Udah menanam belum hari ini untuk oksigen hari esok? Nah, ini kami bikin video berdasarkan pertanyaan dari beberapa customer yang datang. Mas, kok ini Golden Dragon Variegata kok harganya murah? Enggak kayak di toko sebelah. Gimana? Apakah emang murah? Ya enggak, ini bukan Golden Dragon Variegata. Untuk Golden Dragon Variegata kami belum ada dan harganya juga masih cukup tinggi. Ini itu adalah jenis lain, ini adalah Lime Fiddle. Kalau yang kami cari, yang kami cari-cari literasinya itu Lime Fiddle ini hasil dari CT atau culture tissue atau bisa disebut kultur jaringan. Jadinya seperti ini. Nah, ini ada corak-coraknya. Ini adalah salah satu tanaman favorit saya ya, Lime Fiddle. Coraknya bagus banget. Nah, untuk yang Golden Dragon atau Dragon Pillow Dragon itu kayak gini. Bentuknya hampir mirip, cuma kalau yang Lime Fiddle itu daunnya sedikit agak tebal dan coraknya itu ada coraknya dan coraknya itu bergelombang. Bukan hanya warna tapi bergelombang. Bergelombang. Ini untuk yang Lime Fiddle, untuk yang Golden Dragon itu polos. Kalau Golden Dragon Variegata itu kami belum ada. Jadi kami belum bisa menyampaikan bagaimana atau Variegata, Golden Dragon Variegata itu. Ya, doakan aja teman-teman, mungkin nanti bulan depan bisa datang Golden Dragon Variegata. Kalau uangnya ngumpul ya. Kami juga ada kok ini Lime Fiddle yang udah mature form atau udah belah ya daunnya ya. Nah, ini Lime Fiddle yang udah mature, daunnya sekitar belum terlalu mature, cuma udah agak dewasa. Itu sekitar 25 cm panjangnya. Daun barunya kita lihat keluar corak. Nah, ini daun barunya. Ini untuk Lime Fiddle. Jadi untuk teman-teman customer yang beli di Marwah mengira bahwa Lime Fiddle itu adalah nama lain dari Golden Dragon Variegata, itu anu ya, apa kurang tepat ya atau keliru. Mungkin belum dapat informasi atau belum dapat info ya dari manapun tentang Golden Dragon Variegata. Mungkin mengira ini adalah Variegata karena coraknya itu ada total-total putihnya. Terus di tempat kami kok nemu harganya murah. Nah, terus diborong. Terus ada yang beli juga satu, ada yang beli dua, ada yang beli tiga. Udah kami jelaskan bahwa ini namanya adalah Lime Fiddle, bukan Golden Dragon Variegata. Terus apa namanya ya? Ada yang tanya, Mas kok beda ya Variegata di foto sama yang jaringan jual. Nah, kami jelaskan ulang lagi kalau ini adalah Lime Fiddle kayak gitu. Bukan Golden Dragon Variegata. Di sini ada enggak ya teman-teman yang masih bingung atau masih baru tahu tentang Golden Dragon Variegata dan Lime Fiddle ini? Bisa tulis-tulis di komentar. Ada yang baru tahu atau udah tahu lama bahwa tentang Lime Fiddle ini? Bisa tulis di komentar dan beli di mana. Mungkin itu video dari kami tentang Lime Fiddle dan Golden Dragon. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, terkhusus customer-customer kami yang udah beli Lime Fiddle ini. Kami di nota juga tulis Lime Fiddle, bukan Golden Dragon Variegata ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.